wisata religi Ki Ageng Ratmojo Grogol Sawu Ponorogo. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo TV. Kali ini saya berada di Grogol Sawu atau dekat pasar Grogol dulur ya. Ini di wisata religi Ki Ageng Ratmojo Grogol Sawu. Benggone sewejuk ngono. Eneng wong. Sepi, ora eneng wong. Ditutup lah, Bang. Buka dulu. Iya, buka. Jadi seperti ini dulur, lokasi makam Ki Ageng Ratmojo di Grogol Sawu Ponorogo. Jadi menurut cerita warga ini masih keturunan Eyang Batara Katong. Keturunan Eyang Batara Katong yang keberapa saya juga belum dapat informasi yang akurat dulur ya. Seperti ini suasana. Di sini juga ada pohon saman. Beh. Rolas itu pohon. 12 meter. Oh, 18 meter dulur. Ini lebarnya 18 meter, buletannya lingkarannya ini. Di lokasi di samping makam. Pohon raksasa. Ini lur. Ini salah satu pohon saman terbesar di Kabupaten Ponorogo ya. Ini diperkirakan panjangnya itu 18 meter ya. Diperkirakan panjangnya 18 meter seperti ini. Tinggi menjulang. Dan kalau usia pohon ini sudah ratusan tahun. Ini dulur di lokasi makamnya. Ini jadi di sini makam yang babat Desa Grogol. Makam Ki Ratno Atmojo. Jadi tempatnya di sini sejuk, banyak pohon-pohon besar dan ini pohon samannya itu pohon terbesar. Menurut saya itu pohon terbesar di Kabupaten Ponorogo. Besar banget dan di mati karena situ. Bener-bener pohon terbesar. Ini besar banget dulur ya. Di samping makam Ki Ageng Ratno Atmojo. Dan di sini juga ada dapur ya. Ini dipakai untuk yang menjaga petirasan di sini. Iki makam apa pundung, Mas? Pundung. Iki sak biyane iki. Wis ngene iki. Ini juga ada pendoponya ya. Pendoponya. Di sini juga buat para pengunjung ya, ada kotak amal seikhlasnya dulur. Wah, gede tenan lagi ini. Pohon terbesar di Ponorogo. Pohon saman. Lah sing dhuwure tok lho sing ngalang-alang wit-witane. Sing cabange 18 meter ini lingkarannya, Lur.